Shalom, puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali bersama-sama untuk memulai ibadah kita lagi pada pagi hari ini. Biarlah setiap anugerah, kasih, dan berkat Tuhan yang begitu melimpah dalam kehidupan kita, kita mau bawa lewat setiap hati kita yang hadir pada pagi hari ini mengikuti ibadah streaming kita, karena Dia Allah yang sangat luar biasa, dahsyat dalam kehidupan kita. Kita boleh sampai saat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, kita mau tetap bersyukur dan selalu bersyukur, memperbarui setiap komitmen kita kepada Tuhan, semakin setia di dalam Dia. Sebelumnya kita akan mulai ibadah kita, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, kami bersyukur Tuhan buat hari ini yang Tuhan boleh berikan lagi buat kami. Itu semua karena anugerah-Mu yang begitu besar, yang begitu luar biasa kami boleh rasakan. Tuhan tetap memberikan kami kesempatan untuk selalu datang bersama-sama, mempunyai suatu kerinduan untuk datang memuji, membesarkan nama-Mu. Tuhan, Kau juga memberkati setiap sidang jemaat-Mu dimanapun saja berada, yang ada di rumah, untuk kami bersama-sama merasakan hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah lewat pujian penyembahan kami, nama Tuhan dipermuliakan, dan kami akan siap masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini, kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Dia, karena Dia Bapa yang selalu setia dalam setiap kehidupan kita. Kita mau katakan, ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Dalam kudus hadirat-Mu.
Tidak bersyukur karena Allah begitu setia dalam hidup kami. Tuhan yang terlebih dahulu sudah membuktikan kesetiaan Tuhan dalam hidup kami, Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini kami boleh kuat, kami boleh ada, semua karena kasih-Mu, Tuhan. Kami mau lebih lagi menyenangkan hati-Mu, Yesus. Karena Engkaulah kekuatan jiwa kami, Engkaulah ketenangan batin kami. Kami mau dalam hadirat-Mu
menyembah Engkau. Haleluya Yesus, kekuatan di jiwaku. Yesus, kekuatan di jiwaku. Amin. Ketenangan di batinku. Hidupku
Tuhan sempurnakan. Kami sudah menjadi orang-orang yang kuat karena Tuhan di dalam kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih setiamu di dalam kehidupan kami. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, dalam nama Yesus. Amin. Puji nama Tuhan, tiba saatnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk boleh diisi kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sekalipun mungkin kita masih menghadapi yang namanya virus corona, tapi Bapak, Ibu, Saudara, jangan takut. Karena sekalipun kita berjalan dalam lembah kelam, namun tangan Tuhan akan selalu menopang kehidupan kita. Haleluya Yesus. Kita mau katakan, sekalipun ku berjalan dalam lembah kelam, namun tanganmu selalu menopang hidupku. Saatku dalam ketakutan, saatku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Amin Tuhan. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Kaulah Tuhan, Kaulah Yang
sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia, tiada Tuhan, tiada Tuhan sepertimu, Yesus. Kau Allahku yang setia. Shalom saudara sekalian, senang sekali kita boleh berjumpa pada saat ini dan saya ingin membagikan berkat firman Tuhan kepada saudara. Dan sebelumnya mari kita mohon pertolongan daripada Tuhan sebelum kita mendengarkan firman-Nya. Mari saya undang kita untuk berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami sungguh bersyukur atas segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk anugerah dan kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan dalam kehidupan kami. Sekalipun kami melalui kehidupan yang sangat merisaukan, kehidupan yang tidak menentu, kehidupan dengan masa depan yang kami belum ketahui secara pasti. Tetapi kami tetap percaya dan bersyukur, ya Tuhan, oleh karena hidup yang Kau berikan kepada kami bukanlah hidup yang harus kami ketahui seperti apa akhirnya. Tapi sebuah kehidupan yang diberikan kepada kami agar kami boleh menjalaninya dan menikmatinya bersama dengan Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami berdoa pada saat ini. Berikanlah kepada kami telinga seorang murid dan hati yang terus mau belajar, agar setiap benih kebenaran firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tetapi boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah. Kami menyerahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini ke dalam tangan-Mu. Mari Tuhan, beracaralah dalam kehidupan kami. Tuntunlah akan hati kami. Dan kendalikanlah pikiran kami. Agar supaya segala tindakan-tindakan kami terarah dan tertuju hanya kepada-Mu untuk kehendak-Mu saja. Demikian kami menyerahkan waktu-waktu di depan ini ke dalam tangan Tuhan. Mohon Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami telah siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita yang percaya katakan, amin. Shalom saudara. Senang sekali saya boleh berada bersama-sama dan mengajak saudara untuk merenungkan satu bagian daripada firman Tuhan yang saya berikan judul, yaitu kasih setia daripada Tuhan atau kesetiaan daripada Tuhan. Dan saat ini kita akan belajar tentang 5 karakter daripada kesetiaan Tuhan. Saudara, bicara tentang kesetiaan, ini adalah sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh kehidupan kita pada hari ini. Ada banyak daripada kita hari ini yang ketika melihat kehidupan kita dan kehidupan sesama kita, kita menemukan bahwa kata kesetiaan ini adalah kata yang semakin langka. Kata yang tidak lagi kita jumpai ada dalam kehidupan daripada pribadi-pribadi di dalam dunia ini. Pertanyaan pentingnya saudara adalah, mengapa kesetiaan menjadi komoditas yang langka pada saat-saat seperti ini? Satu-satunya dan tidak ada jawaban yang lain adalah karena kesetiaan ini sebenarnya adalah produk daripada Tuhan. Tanpa Tuhan memberikannya, maka manusia tidak bisa melakukannya. Tanpa Tuhan memeliharanya, tidak akan ada manusia bisa menjaga dan mewujudkannya. Tanpa Tuhan mengizinkan kesetiaan itu,
dihidupi oleh setiap pribadi di dalam kehidupan dunia ini, maka tidak akan ada seorang pun yang memahami tentang apa artinya kesetiaan. Nah, itu sebabnya saudara, ketika kita bicara tentang kesetiaan, tidak ada cara yang lain selain memahami kesetiaan itu dari sudut pandang Tuhan. Mari kita melihat kesetiaan Tuhan sebagai satu model, role model bagi kita. Dengan harapan saudara, agar dalam kehidupan ini kita boleh belajar juga untuk menjadi setia sama seperti Tuhan adalah setia. Saudara, mari bersama-sama kita membuka bagian firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk melihat dari surat Filipi pasal yang pertama. Surat Filipi pasal yang pertama. Firman Tuhan berkata ayat yang pertama, dari Paulus dan Timotius, hamba-hamba Kristus Yesus, kepada semua orang kudus dalam Kristus Yesus di Filipi, dengan para penilik jemaat dan diaken, kasih karunia Allah dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita, dan dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kamu. Ayat 3, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Saudara sekalian, sebuah pembahasan yang sangat menarik tentang kesetiaan Tuhan ketika kita melihat akan surat daripada Paulus yang dituliskan kepada jemaat di Filipi. Kalau kita membaca ayat demi ayat, saudara, kita akan bertemu kata yang pertama yang disinggung oleh Paulus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Saudara, menjadi pertanyaan penting, kenapa Paulus membicarakan mengenai kasih karunia dan damai sejahtera sebagai sebuah pengantar dalam suratnya? Oleh karena ini bukan sekedar sebuah kata-kata pembukaan, saudara, tetapi ini adalah sebuah deklarasi iman. Bahwasanya kalau kita bicara tentang Allah, kita tidak bisa melepaskan diri daripada pembicaraan mengenai kasih karunia dan damai sejahteranya. Kasih karunia Allah adalah hal yang terpenting yang saudara dan saya harus pahami. Tanpa pemahaman yang benar akan kasih karunia Allah ini, maka kita juga akan kehilangan daripada pengenalan yang sesungguhnya tentang siapakah Allah yang kita percaya. Nah, saudara sekalian, karakter yang pertama yang saya ingin bagikan kepada saudara adalah berbicara mengenai kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak bersyarat. His faithfulness is unconditional, tidak bersyarat. Saudara, kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-6 tadi, Paulus mengatakan bahwa akan hal ini dia yakin sepenuhnya, bahwa Allah yang memulai pekerjaan yang baik di antara kita akan meneruskannya sampai pada hari akhir. Saudara, ketika Allah memulai dan meneruskan pekerjaannya sampai pada akhirnya, ini mengingatkan kita kepada satu ayat yang ada di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Bahwasanya oleh karena kemurahan Allah, maka Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Saudara, dalam Roma pasal 8 ayat 28, kita menemukan bahwa ternyata yang membuat Allah melakukan segala sesuatu untuk kita, bahkan dia bekerja untuk segala sesuatu demi kebaikan daripada kita yang adalah ciptaan-ciptaannya. Maka tidak ada hal yang lain yang dapat kita jelaskan selain daripada semuanya itu oleh karena kesetiaannya. Kesetiaan daripada Allah begitu luar biasa. Saya mau katakan bahwa kesetiaan Allah itu tidak bergantung kepada manusia. Tidak bergantung pada respon manusia. Apalagi kondisi daripada manusia yang selalu berubah-ubah. Apa yang menjadi perbedaan antara kesetiaan seorang manusia dan kesetiaan pribadi daripada Tuhan? Kalau kita bicara kesetiaan daripada manusia, sebenarnya kesetiaan ini sangat bergantung kepada kondisi kita sendiri, kepada orang lain, dan kepada lingkungan. Tanpa sadar, saudara, kesetiaan kita itu sebenarnya adalah sesuatu yang tidak ada, menjadi ada oleh karena orang lain, dan tiba-tiba menjadi tidak ada juga karena apa yang menjadi respon dan kondisi yang disebabkan oleh orang lain. Saya mengambil contoh, saudara. Kita menjadi pribadi yang tidak setia karena kita melihat pasangan kita juga tidak setia. Bahkan saat ini ketika kita melihat pasangan-pasangan kita hari ini adalah pasangan yang setia. Tetapi kemudian kita sendiri ada kemungkinan untuk menjadi tidak setia. Ketidaksetiaan adalah karakter daripada kesetiaan kita. Jadi kita adalah pribadi-pribadi yang setia untuk tidak setia. Tetapi Tuhan berbeda. Karakter kesetiaan Tuhan tidak bergantung pada kesetiaan daripada manusia. Tidak bergantung daripada respon manusia. Tapi kalau kita membaca baik-baik ayat ini, kesetiaan Tuhan sangat bergantung kepada komitmen kasih-Nya pada setiap kita sesuai dengan pemilihan-Nya. Artinya apa, saudara? Kalau Tuhan sudah memilih kita, maka Dia tidak pernah tidak mengasihi kita. Karena Dia begitu mengasihi kita, maka Dia akan menunjukkan kasih dan kesetiaan-Nya kepada kita selama-lamanya. Dan ini adalah sesuatu yang tidak bersyarat, tidak diberikan oleh karena kita baik, tidak dinyatakan oleh karena kita layak. Tapi kesetiaan Tuhan sudah berlaku ketika kita masih dalam kondisi berdosa. Kesetiaan Tuhanlah yang menyebabkan Tuhan berinisiatif untuk datang menyelamatkan saudara dan saya, untuk membawa kita menjadi pribadi-pribadi, umat pilihan-Nya yang telah ditebus-Nya dengan darah yang mahal. Dan saudara, itu adalah bukti daripada kesetiaan. Pada hal yang lain, kita akan melihat, saudara, dalam ayat 6 ini juga mengandung pengertian yang kedua, bahwa kesetiaan Tuhan sebenarnya adalah kesetiaan yang tidak pernah berubah. Kenapa saya katakan tidak pernah berubah, saudara? Oleh karena kesetiaan itu seringkali dalam kehidupan kita, kita juga pernah menyaksikan, bahkan kita mendengar, melihat, ada begitu banyak pengalaman-pengalaman di mana kesetiaan itu berubah di dalam hal kualitasnya. Kesetiaan itu berubah seiring dengan berjalannya waktu. Kesetiaan itu berubah tatkala tidak ada dukungan untuk membuat kesetiaan itu tidak pernah berubah. Nah, dalam hal ini, saudara, kita akan melihat kepada kesetiaan Tuhan. Kenapa saya katakan kesetiaan Tuhan tidak berubah?
Mari kita lihat, saudara, ayat yang kelima, keenam, dan kita teruskan. Ayat kelima, Paulus mengatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, dan oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia Allah yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela, baik pada saat meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Saudara, ini adalah sebuah cerita tentang pengalaman hidup daripada Paulus. Kedekatan hubungannya dengan Tuhan itu disebabkan oleh karena kesetiaan Tuhan ini konsisten, tidak berubah. Saudara, kalau kita melihat kehidupan daripada Paulus, sedikitnya Paulus mengalami 2-3 kali masa pancaroba perubahan dalam hidupnya. Yang pertama adalah ketika dia berubah dari Saulus menjadi Paulus. Yang kedua, ketika dia mengalami satu pergumulan yang luar biasa, dan kemudian dia memohon kepada Tuhan untuk mengambil duri dari dalam dagingnya. Dan yang ketiga, dia berubah, saudara, ketika dia mengembalakan jemaat di Korintus. Saudara, bayangkan ketika kerasulannya diragukan, ketika keberadaan pemberitaan firman-Nya ditolak, ketika integritas dan kredensialnya pribadi dipertanyakan. Tetapi saudara, apa yang membuat Paulus bisa mengatasi semua itu? Dan apa yang membuat dia mempunyai sebuah kasih yang mesra dengan Kristus Yesus? Oleh karena dia menemukan kesetiaan daripada Tuhan itu adalah sama. Kesetiaan daripada Tuhan unchangeable, tidak berubah. Saudara, kesetiaan yang tidak berubah ini penting. Oleh karena kalau kesetiaan ini diberlakukan kepada kita, ingatlah saudara, bahwa kita adalah pribadi-pribadi yang gampang sekali berubah. Bahkan perubahan yang kita punya dan kita miliki adalah perubahan yang sebenarnya membuat kita layak untuk ditinggalkan oleh Allah. Perubahan yang menjadikan kita sebagai orang yang patut disebut orang yang tidak dapat dipercaya. Tetapi saudara, oleh karena kesetiaan Tuhan itu selalu sama dalam kehidupan kita, itu membuat kita melihat dengan jernih akan segala dosa dan kesalahan kita. Karena parameter pengukurnya adalah kesetiaan Allah yang tidak berubah. Dan ketika kita melihat kepada Allah, kepada kesetiaannya, kita bertemu dengan ketidaksetiaan kita. Kita bertemu dengan pemberontakan kita. Kita bertemu dengan on-off hidup kita. Kita bertemu dengan inkonsistensi yang kita lakukan. Bahkan kita bertemu dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi saudara, kenapa semua itu terjadi? Adalah dalam rangka untuk membuktikan sekali lagi bahwa His faithfulness is unchangeable. Bahwa kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak berubah. Pantaskah saudara untuk kita mensyukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada kita? Kesetiaannya adalah hal yang patut kita syukuri. Karena kesetiaannya itu adalah kesetiaan yang bukan hanya
tidak bersyarat, tetapi juga tidak berubah. Ketika kesetiaan Tuhan tidak berubah, maka itu memberikan kepada kita sebuah motivasi terbaik untuk belajar menjadi setia. Untuk belajar sama dengan Bapa, sama dengan Yesus, sama dengan Roh Kudus yang tidak berubah. Itulah hal kedua yang menggambarkan tentang kesetiaan daripada Tuhan. Yang ketiga, saudara, kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak dapat hancur. Unbreakable, tidak dapat dihancurkan. His faithfulness is unbreakable. Saudara, ini adalah kata yang sangat penting. Oleh karena kalau kita melihat pekerjaan daripada setan di dalam masa-masa akhir ini sungguh luar biasa. Setan dengan segala kesempatan terakhirnya, dengan segala tenaga terbaiknya, dan dengan segala kemampuan dan pasukan yang paling banyak yang bisa dia kumpulkan, dan dengan kebebasan yang paling penuh yang dia bisa lakukan di zaman terakhir ini, adalah sebuah tantangan terbesar. Di mana ketika dalam kehidupan ini kita bertemu dengan begitu banyak masalah, kita bertemu dengan begitu banyaknya serangan yang diberikan oleh setan dalam kehidupan kita, sesungguhnya untuk apa setan dan segala pengikutnya berusaha untuk menggoda, mengganggu, dan bahkan memutarbalikkan kebenaran dan ingin sekali untuk menghancurkan saudara dan saya. Yang ingin dia hancurkan bukanlah diri kita, tapi yang ingin dia hancurkan adalah keyakinan saudara dan saya akan kesetiaan daripada Tuhan. Ketika kita meragukan kesetiaan daripada Tuhan, maka kesetiaan itu akan hancur. Itulah pola pikir daripada setan dan semua pengikut-pengikutnya. Tetapi saudara, hari ini kita bertemu dengan satu statement yang sangat penting. His faithfulness is unbreakable. Kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak akan hancur oleh apapun. Ketika bicara tentang hal ini, saudara, saya teringat dengan beberapa ayat-ayat berikutnya. Mari kita lihat bersama-sama. Sebab Allah adalah saksiku, ayat 8. Betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Saudara, kalau kita membaca dalam bagian ini, ada hal yang sangat menarik. Oleh karena pembicaraan mengenai kesetiaan Tuhan yang tidak dapat hancur, itu dinyatakan melalui kehidupan daripada setiap kita. Jadi saudara, ketika kita berakar dalam kebenaran, bertumbuh dalam kasih, dan kemudian berbuah di dalam hikmat daripada Tuhan, maka itu membuktikan bahwa kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dihancurkan. Nah, masih ingatkah saudara dengan pekerjaan-pekerjaan daripada si setan dan iblis dalam hidup kita? Yang pertama, firman Tuhan mengatakan, sejak benih firman Tuhan diberikan kepada kita, maka setan berusaha mencurinya. Setan berusaha mengeringkan hati kita. Setan berusaha untuk menanam
ilalang-ilalang di dalam hati kita, dalam bentuk keduniawian, kedagingan yang sangat luar biasa, dan bahkan hal-hal yang membuat kita lebih tertarik kepada hal-hal duniawi daripada kepada Tuhan. Nah, itulah yang membuat kita harus sadar bahwa sejak awal iblis tidak senang kalau kita berakar. Iblis senang jikalau tanah hati kita akan membuat benih yang disebut benih firman itu terjepit, mati, dan kemudian tidak bertumbuh apa-apa. Hal yang kedua, saudara, Paulus mengatakan dalam bagian ini, biarlah kita boleh bertumbuh di dalam segala macam pengertian, sehingga kita betul-betul menjadi pribadi-pribadi yang dapat memilih apa yang baik dan memiliki satu kepekaan, kekuatan, kesanggupan untuk tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus. Saudara, pertumbuhan kita adalah hal yang sangat penting, tetapi hal yang paling tidak disukai oleh iblis dan pengikut-pengikutnya. Itu sebabnya, saudara, yang ingin dihancurkan oleh iblis adalah pertumbuhan kita. Kalau pertumbuhan kita menjadi pertumbuhan yang berhenti, seperti bonsai, selalu kerdil, tidak pernah bertumbuh lagi, maka itulah yang diinginkan. Agar dalam perjalanan iman ini, kita berjalan di tempat. Kita tidak berjalan lebih maju. Tapi kalau bisa, kita diam di tempat dan kemudian mundur. Itu sebabnya bicara tentang kesetiaan Tuhan. Itulah yang menuntun kita untuk bisa bertumbuh. Sehingga ketika iblis menghancurkan pertumbuhan kita dengan sendirinya, iblis mengharapkan bahwa kesetiaan Tuhan itu juga ikut dihancurkan seiring dengan pertumbuhan yang dikerjakan oleh Kristus di dalam hidup kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Nah, saudara, dalam bagian ini kita diingatkan kembali bahwa pertumbuhan kita itu adalah pertumbuhan yang dikerjakan oleh oknum Allah Tritunggal, secara khusus oleh Allah Roh Kudus. Sehingga proses pertumbuhan itu tidak bisa digagalkan, apalagi dihancurkan. Bukti daripada kesetiaan Tuhan ada pada kehadiran dan pekerjaan Roh Kudus di dalam hidup saudara dan juga saya. Nah, ini adalah bagian yang ketiga, saudara. Dan bagian yang keempat, saya ingin mengatakan bahwa kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak pernah berkesudahan, tidak pernah berakhir, tidak pernah berhenti. Artinya Allah turut bekerja, karena Allah tetap bekerja. Allah masih bekerja, dan Allah sudah bekerja dari awalnya. Dan hingga pada akhirnya nanti, Allah adalah Allah yang akan selalu bekerja. Itu sebabnya, saudara, ketika kita bicara bahwa kesetiaan Tuhan itu adalah kesetiaan yang tidak pernah berakhir, ini sebenarnya bicara tentang pekerjaan daripada Tuhan dalam hidup setiap kita. Pekerjaan Tuhan dalam hidup kita adalah pekerjaan yang tidak pernah berakhir. Tapi pekerjaan yang sudah dimulai saat kita pertama kali menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dan ketika kita mengundangnya masuk ke dalam hidup kita untuk bertahta di dalam hidup kita sebagai Raja, dan kemudian mengikuti, membiarkan Roh Kudus mengambil alih
untuk melakukan pengkoreksian, pembenahan, dan melakukan berbagai eksekusi untuk membentuk kehidupan, karakter, dan tindakan kita agar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Saudara, inilah yang saya mau katakan adalah kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Setiap kali kita menghadapi kesulitan, masalah, dan tantangan, ingatlah bahwa kesetiaan Tuhan itu masih berlangsung. Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk mendengar doa-doa kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia untuk senantiasa mengawasi dan memelihara kita. Tuhan adalah Tuhan yang setia, yang tangannya tidak kurang panjang untuk menolong kita yang susah. Dan bahkan dikatakan oleh Kitab Ratapan, kata-kata yang bagus, kalau Tuhan itu memberikan kesusahan, Dia tidak mungkin akan tinggal diam. Masakan Tuhan yang memberikan kesesakan akan tinggal diam. Tuhan juga akan menolong pada akhirnya. Saudara, ini bicara tentang kesetiaan Tuhan yang tidak pernah berakhir. Bahkan kalau kita baca di dalam ayat-ayat yang indah dari Filipi pasal pertama, khususnya saudara ayat ke-9, semoga kasihmu makin melimpah. Kata makin melimpah adalah bukan berhenti untuk membuat kita melimpah, tapi terus-menerus terjadi sehingga kita mengalami kelimpahan dalam pengetahuan yang benar, dalam pengertian, sehingga kita pada akhirnya boleh memilih yang baik dan kita mengalami yang disebut dengan hidup yang suci, tak bercacat menjelang hari Kristus dan berbuah. Saudara, kesetiaan Tuhan tidak pernah berhenti. Sepanjang hidup kita, kesetiaan Tuhan selalu ada. Saudara, di masa pandemi COVID-19 ini, saya mendengar ada begitu banyak orang berkata, di mana Tuhan? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Kenapa Tuhan membiarkan saya mengalami semua ini? Mengapa hidup saya tidak lebih baik daripada orang lain? Izinkan saya untuk menjawabnya bagi saudara yang pertama. Siapa yang mengatakan bahwa hidup orang lain lebih baik daripada hidup saudara? Dan siapa yang mengatakan bahwa hidup saudara tidak lebih baik daripada orang lain? Permasalahannya adalah kita selalu adalah pribadi-pribadi yang rela dan memberikan diri untuk ditipu oleh si jahat. Oleh karena si jahat selalu memakai perbandingan antara yang lebih baik dan yang kurang baik. Sementara perbandingan di mata Tuhan bukanlah sebuah pembandingan, tetapi sebuah penunjukan, sebuah penetapan bahwa semua ciptaannya adalah terbaik adanya. Tidak ada yang kurang, tidak ada yang lebih. Kalaupun yang disebut lebih itu, pasti dia memiliki kekurangan. Kelebihan ditambah kekurangan secara matematis, itu akan menghasilkan bukan kehebatan, tetapi akan menghasilkan yang namanya keseimbangan. Akan menghasilkan yang namanya bukan lagi kekuatan, bukan lagi kelemahan, tapi sebuah karakter, sebuah keunikan daripada hidup saudara dan saya. Hari ini, saudara, Tuhan memanggil kita untuk percaya bahwa kasih setianya itu tidak pernah berhenti. Kesetiaannya itu bahkan selalu menguji kita, apakah kita layak untuk menerimanya. Apakah kita layak untuk mendapatkannya? Apakah kita layak untuk menyandangnya? Semua berpulang kepada saudara dan juga saya. Apakah kita sungguh-sungguh adalah pribadi-pribadi yang betul-betul mau dengan kerendahan hati untuk melihat, memohon, dan mengharapkan agar Tuhan senantiasa
tidak pernah meninggalkan kita dan justru menyatakan kesetiaannya yang tidak pernah berakhir itu dalam kehidupan kita. Dan saudara yang terakhir, saya mau katakan bahwa kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak mungkin dilupakan. Saudara, semenjak pertama kali kita mengenal Tuhan, saya percaya bahwa itu adalah pertemuan yang paling indah. Paulus di dalam beberapa bagian suratnya mengatakan bahwa Tuhan Yesus adalah kekasih jiwanya. Bahkan dia ingin mengatakan bahwa kita semua seharusnya memiliki mental sebagai mempelai-mempelai daripada Kristus. Di mana kita betul-betul mempersiapkan diri kita dengan baik. Sehingga ketika mempelai pria yaitu Kristus datang kembali, menjemput setiap kita sebagai mempelai-mempelai wanitanya, kita didapati adalah mempelai-mempelai yang tidak bercacat, mempelai-mempelai yang layak untuk datang menghampiri mempelai pria. Saudara sekalian, kalau kita bicara bahwa kasihnya itu tidak pernah bisa dilupakan, adalah oleh karena apa yang dia berikan kepada kita, itu selalu lebih. Dan apa yang dia berikan kepada kita di luar daripada apa yang kita butuhkan. Bahkan sebelum kita merasa butuh sekalipun, Allah di dalam kesetiaan dan kemurahannya telah memberikan dan menggenapinya bagi kita. Kebutuhan kita seolah-olah tidak ada. Keinginan kita seolah-olah tidak ada. Saudara, bukan tidak ada. Tetapi sesungguhnya, apa yang Tuhan itu berikan kepada kita telah melampaui daripada segala kebutuhan dan keinginan kita. Yang menjadi pertanyaan penting bagi kita hari ini, saudara, adalah mengapa kita tidak bisa melupakan kesetiaan Tuhan? Karena kesetiaan Tuhan itulah yang mengubah hidup saudara dan saya. Kesetiaan Tuhan itulah yang membuat saudara dan saya mengalami pengampunan dan mendapatkan keselamatan yang kekal di dalam anaknya Tuhan Yesus yang telah mati, naik ke atas kayu salib, menebus segala dosa dan kesalahan kita. Saya mau katakan kenapa kesetiaan Tuhan itu tidak pernah boleh kita lupakan. Karena itu berkaitan dengan segala pekerjaan yang luar biasa daripada Tuhan di dalam hidup saudara dan saya yang tidak bisa kita gambarkan. Bagaimana mungkin dia memberkati kita dengan begitu luar biasa? Bagaimana mungkin dia mengangkat kita dan menjadikan kita adalah pribadi-pribadi yang mempunyai nilai, yang mempunyai tujuan, yang mempunyai harapan yang pasti? Bahkan dalam suratnya kepada jemaat di Korintus, Paulus mengatakan, ingat teman-teman sekalian, kenapa kita tidak pernah boleh lupa akan kesetiaan daripada Allah? Karena kesetiaannya lah yang mengubah hidup kita dari yang terbatas menjadi produktif. Dari yang bodoh menjadi berhikmat. Dari yang lemah menjadi seorang yang sungguh-sungguh bertahan dan memiliki ketahanan yang luar biasa. Saudara sekalian, itu semua menggambarkan kepada kita bahwa kesetiaan Tuhan itu bukan hanya telah berada dalam seluruh kehidupan kita. Bukan hanya mengerjakan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kesetiaannya tidak pernah bisa kita lupakan. Karena tanpa kesetiaan itu, kita tidak akan ada pada hari ini. Kalau saudara dan saya boleh ada sampai pada hari ini, itu adalah oleh karena kesetiaan daripada Tuhan. Nah saudara, kita sudah bicara tentang 5 hal penting tentang karakter kesetiaan daripada Tuhan. Saya akan rekap kembali yang pertama. Kesetiaan Tuhan itu apa saudara? Tidak bersyarat.
Artinya, diberikan kepada siapa saja yang memang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam kemurahannya, untuk memilih bukan berdasarkan kelayakan daripada manusia itu, tetapi berdasarkan kemurahan hati daripada Tuhan. Yang kedua, kesetiaannya adalah kesetiaan yang tidak pernah berubah. Oleh karena Allah dari dulu, sekarang, dan selamanya adalah sama. Itu sebabnya kita bisa mengenalnya dengan baik. Dan dikatakan tidak berubah. Untuk membawa kita mengenal dia dengan benar. Bayangkan saudara kalau Allah kita berubah seminggu sekali, sebulan sekali, setahun sekali. Dalam hal tabiat saja. Atau dalam hal mood saja. Bagaimana saudara dan saya bisa memiliki iman yang begitu mendalam kepadanya. Saudara, kita mesti bersyukur. Karena ketika semua orang berubah dalam dunia ini, hanya Tuhan yang tidak berubah. Ketika semua orang merasa kecewa dan harus mengalami perubahan untuk membuat dirinya lebih baik, maka tidak demikian dengan Allah. Karena ketika dia membiarkan semuanya itu terjadi tanpa pengawasan yang melekat daripadanya kepada hidup kita, maka hidup kita akan segera hancur, saudara. Itu sebabnya kesetiaan Tuhan itu tidak pernah berubah. Hanya oleh karena kita berubah. Dan yang ketiga, saudara, kesetiaan Tuhan itu tidak dapat dihancurkan. Karena kesetiaan Tuhan itu bekerja melalui pikiran dan juga hati kita. Sehingga tidak bisa kita rubah. Tidak bisa kita hancurkan. Dan tidak bisa hancur. Kecuali Tuhan sendiri menghendakinya. Itu sebabnya saudara, kalau kita melihat pada poin ketiga ini. Kesetiaannya adalah hal yang luar biasa. Dan kemudian yang keempat, saudara. Kesetiaan Tuhan adalah kesetiaan yang tidak pernah berakhir. Artinya kesetiaan yang sudah dimulai daripada waktu awal kita mengenalnya. Sampai pada hari ini kita berjalan mengikutinya. Dan sampai pada waktu nanti ketika kita diangkat sebagai sale-salenya untuk memerintah bersama-sama dengannya. Dan untuk menjadi ahli waris daripada kerajaannya. Itu tidak ada yang berubah. Kita hanya mengalami pertumbuhan dan juga perkembangan. Tapi kita tidak mengalami yang namanya perubahan. Nah, saudara sekalian, itu yang saya mau katakan. Bahwa poin yang ketiga, kesetiaannya tidak bisa dihancurkan. Karena kesetiaan itu sudah menyatu dalam hidup saudara dan saya. Dan yang keempat, kesetiaannya itu tidak pernah berakhir. Saya mau katakan dimanapun kesetiaan itu lahir, maka kesetiaan itu adalah kesetiaan yang tidak pernah bisa dihancurkan. Tetapi kesetiaan yang selalu dipakai untuk menghancurkan perihal-perihal yang kuat daripada dunia ini. Dan kemudian yang terakhir, saudara, kesetiaannya itu dikatakan adalah kesetiaan yang tidak dapat dilupakan. Pasti sesuatu yang sangat menyentuh di hati. Pasti sesuatu yang mengena pada hati saudara dan saya. Bagaimana saudara ketika kita melihat akan kelima karakter kesetiaan ini? Saya ingin memberikan kepada saudara bonus satu lagi. Bahwa kesetiaan Tuhan, karakter daripada kesetiaan Tuhan adalah unshakable. Tidak dapat digoyang, saudara. Oleh karena kesetiaan Tuhan itu berakar sangat dalam di dalam hidup kita. Dan kalau saudara bertanya bagaimana akar daripada kesetiaan Tuhan bisa begitu mendalam dalam hidup kita, adalah karena dia menciptakan kita. Adalah karena dia telah menebus kita. Dan darahnya yang kudus
itu menjadi meterai di dalam kehidupan kita. Untuk menandakan kita bahwa kita adalah miliknya. Sehingga kita tidak bisa digoyang oleh apapun. Dan kita akan semakin kokoh ketika kita digoyang. Dikatakan unshakable. Artinya ketika kita mencoba menggoyang sesuatu. Maka yang disebut dengan hal yang kita goyang itu tergoyang, saudara. Itu mengindikasikan hal tersebut tidaklah kuat. Tuhan meminta kita berakar dengan sangat dalam. Di mana akar-akar kita itu justru merambat dan akhirnya sampai ke batang air. Dengan demikian, tidak pernah akan lagi mengalami yang namanya dehidrasi atau kekurangan asupan. Sampai kapan? Sampai selama-lamanya. Tetapi saudara, kalau kita bicara lebih jauh lagi saudara, maka sesungguhnya kita akan bertemu dengan satu hal yang sangat menarik. Bahwa ternyata karakter daripada kesetiaan Tuhan ini, yang disebut dengan unshakable, yang tidak dapat digoncang ini, sebenarnya terlihat saat kita bertumbuh. Makin ke atas, makin tinggi, makin melebar, dan makin kuat, saudara. Dan itulah tandanya bahwa setiap kali apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya, itu hanya menggambarkan akan kesetiaannya yang ternyata sudah digoyang, tetap tidak tergoyangkan, tidak tergoyahkan, kokoh berdiri. Dan saudara, itu adalah kesetiaan yang saudara dan saya harus miliki. Kita patut bersyukur kepada Tuhan, oleh karena kita masih diberikan kesempatan untuk boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan yang penting ini. Saudara bawa pulang pasal 1, ayat 1, sampai dengan ayat 1-1. Semuanya adalah satu, saudara. Filipi 1, ayat 1, sampai dengan ayat 1-1 atau ayat 11. Maka saudara akan melihat seluruh rangkuman daripada surat Filipi ada pada 11 ayat ini. Sehingga dengan demikian Paulus mengatakan bahwa dia tidak pernah menyesal. Dia tidak pernah merasa rugi. Tatkala dia harus menyaksikan bahwa kehidupannya ternyata adalah kehidupan yang dibentuk untuk menyaksikan akan kasih setia daripada Allah yang tidak pernah berkesudahan, yang tidak bersyarat, yang tidak pernah berubah, dan yang tidak pernah bisa dihancurkan, dan juga yang tidak pernah tidak selesai. Semuanya, saudara, adalah hal-hal yang spektakuler. Sehingga dengan demikian, saudara, iman kita boleh bertumbuh. Semakin hari akan semakin mendalam, semakin membara. Ini yang Paulus katakan dalam ayatnya yang terakhir. Bahwa dia berharap agar dia dapat dengan sungguh-sungguh, saudara, menjalin sebuah kasih yang mesra dengan Yesus Kristus. Saudara, Paulus mengalami perubahan yang luar biasa. Dia bukan seorang yang hanya care kepada jemaat Tuhan. Tapi kesetiaan Tuhan telah membuat dia menjadi pribadi yang juga setia kepada jemaat-jemaatnya. Kesetiaan itulah yang menjadikan setiap kita adalah pemimpin-pemimpin yang sejati. Karena seorang pemimpin yang benar dikenal oleh karena kesetiaannya. Seorang pemimpin yang hebat adalah diuji tentang kesetiaannya. Seorang pemimpin yang memiliki kualitas adalah pemimpin yang setiap kali mengalami ujian-ujian di dalam kehidupannya selalu menghasilkan hasil dan buah yang luar biasa. Saudara, saya berdoa supaya perenungan pada saat ini membuka mata hati kita untuk melihat
Betapa luar biasanya Tuhan yang kita percaya itu, bukan? Tuhan yang kasih setianya menggetarkan hati kita. Tuhan yang kasih setianya tidak pernah bisa kita lupakan. Tuhan yang karena kasih setianya membuat kita rela melakukan apapun untuknya. Saudara sekalian, saya berdoa semoga kita mendapatkan satu pengertian yang lebih mendalam. Saudara boleh bagikan kepada orang lain. Dan saya mau tutup dengan memberikan sebuah kesaksian, saudara, tentang kesetiaan Tuhan ini. Di masa-masa pandemi COVID-19 ini, saudara, dalam doa-doa pribadi saya selalu bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah yang Engkau mau saya kerjakan? Oleh karena tidak bisa lagi berkhotbah, memberitakan firman, atau memberikan lagi pendampingan-pendampingan, coaching, memberikan seminar seperti pada waktu-waktu sebelumnya. Saya datang kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, di dalam masa pandemi COVID ini, What I have to do? Apa yang harus saya lakukan, Tuhan? Do I have to just rest? Apakah Tuhan mau saya tetap istirahat? Atau saya mau mengatakan begini, Tuhan, do you want me to do something for you? Tuhan, Engkau ingin saya melakukan apa khusus untukmu? Dan saudara, saya mau menyaksikan bahwa kesetiaan Tuhan ini adalah kesetiaan yang tidak bersyarat, yang tidak pernah berubah, yang tidak mungkin dihancurkan, yang tidak pernah berhenti, dan juga yang tidak pernah dilupakan, apalagi digoyangkan. Nah, saudara, dari pengalaman-pengalaman ini saya belajar untuk peka kepada apa yang menjadi kehendak dan rencana Tuhan. Dan saudara, Tuhan memberikan kepada saya sebuah kepercayaan untuk memulai sebuah pelayanan secara online. Dan saudara, saya ingin menyaksikan, saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena Tuhan meminta saya untuk membuat sebuah paket atau modul belajar online, di mana kepada seluruh masyarakat, kita sudah buka batch pertama, saudara. Itu dihadiri oleh kurang lebih hampir 100 orang dari 10 kota di Indonesia. Dan yang lebih luar biasa, setiap orang dijamah oleh Tuhan. Setiap orang mengalami perubahan yang dahsyat. Dan setiap orang dibawa untuk memahami secara lebih mendalam tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di dalam dunia market, di dalam dunia pasar. Dan saudara, itulah yang saya mau saksikan, bahwa Tuhan itu setia. Bahkan ketika modul itu saya berikan kepada teman-teman, di dalam waktu 1 bulan, saya cuma mendapati satu, bahwa semuanya itu disusun bukan oleh karena kemauan saya, tapi sepenuhnya oleh karena Tuhan di dalam kesetiaannya. Kesetiaannya itulah yang diwujud nyatakan di dalam merancang modul-modul. Dan saya pada akhirnya takjub. Karena ketika saya mempelajarinya, melihatnya, ini adalah modul-modul yang bagus. Modul-modul yang memang Tuhan pakai apa yang saya miliki untuk menjadi berkat lebih besar kepada orang lain. Saya percaya, saudara, bahwa itu juga akan terjadi pada saudara. Setiap kali saudara ingin agar kesetiaan daripada Tuhan itu mengubah hidup saudara dan menjadikan hidup saudara berbeda, maka satu-satunya kunci, saudara, adalah saudara dan saya harus belajar untuk terbuka di hadapan Tuhan. Mohon kepada Tuhan agar Tuhan memampukan kita dan membuat kita mengerti apa artinya sebuah kesetiaan. Karena tanpa kesetiaan, saudara, apapun yang kita kerjakan hari ini adalah sia-sia. Saudara, saya berdoa, semoga ketika saudara mendengar firman, dan setelah saudara mendengar firman ini, hidup saudara
dirubah oleh Tuhan. Segala kuasa-kuasa kegelapan ditolak dalam nama Tuhan Yesus. Segala anasir jahat daripada iblis yang mencoba mengganggu, kami patahkan dalam nama Tuhan Yesus. Segala kuasa dan keberadaannya. Dan kami yakin dan percaya bahwa apa yang menjadi kekuatan daripada Tuhan akan selalu berada bersama dengan saudara. Saya ingin mendoakan saudara. Dan saya berharap saudara, apa yang menjadi keinginan kita, biarlah hanya diwarnai oleh satu perkara penting, bahwa kerinduan kita adalah untuk menyaksikan kesetiaan Tuhan terjadi dalam hidup kita setiap saat dan selalu dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih. Kami sudah berbicara panjang lebar mengenai kesetiaan daripada Tuhan. Kami sadar Tuhan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak bisa dilepaskan daripada kesetiaan-Mu. Terima kasih Tuhan karena Engkau begitu setia dalam hidup kami. Tolonglah kami Tuhan untuk betul-betul memandang kepada-Mu. Mencoba untuk memahami Engkau Tuhan. Mencoba untuk mengerti keberadaan-Mu Tuhan. Bapa dalam sorga, kami berdoa pada saat ini. Biarlah Engkau memampukan kami untuk boleh menjadi pelaku-pelaku yang luar biasa di dalam melakukan kebenaran firman Tuhan untuk menyatakan kesetiaan daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan bahwa kesetiaan-Mu itulah yang akan memberikan kepada kami pengertian dan pemahaman untuk bagaimana kami hidup di dalam dan melaluinya. Demikian kami berdoa, kami bersyukur ya Tuhan, dan kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah kesetiaan daripada Tuhan selalu mewarnai kehidupan kami dan selalu menjadikan kami pribadi-pribadi yang mengalami kelimpahan di dalam kesetiaan Tuhan. Demikian kami berdoa, kami bersyukur dalam satu nama, Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Sampai berjumpa lagi. Dan saya berharap kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati setiap kita. Bapak, Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli, apa yang kau percaya tentang Allah Bapa? Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, kalik langit dan bumi. Apa yang kau percaya tentang Yesus Kristus Anak Allah? Aku percaya kepada Yesus Kristus Anak Allah, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Apa yang kau percaya tentang Roh Kudus? Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Ya, mari kita berdoa untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini dengan penuh ucapan syukur. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, ibadah kami telah selesai dan seluruh jemaat boleh mengikutinya di rumah mereka masing-masing. Kami sungguh mengucap syukur di tengah keterbatasan kami beribadah, Engkau boleh tetap menyatakan kasih setia-Mu kepada setiap kami, anak-anak-Mu, jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Sehingga kami semua boleh beribadah
dengan penuh sukacita. Terima kasih Engkau sudah memimpin ibadah kami, menyertai ibadah kami. Dari pujian, kiranya apa yang sudah kami persembahkan di hadapan-Mu, semua boleh berkenan ya Tuhan. Bahkan firman Tuhan yang sudah diberitakan, kiranya boleh menguatkan setiap kami di tengah pergumulan kami, di tengah kesulitan kami, di tengah penderitaan yang bahkan kami alami di hari-hari kami ya Tuhan. Baik itu pergumulan pekerjaan kami, usaha kami, apapun yang dikerjakan oleh jemaat Tuhan. Kami percaya firman Tuhan boleh menguatkan setiap kami pada siang hari ini. Kasih setia Tuhan yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya, boleh terus melingkupi dan menguasai setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, berkatilah juga seluruh jemaat yang sudah bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa pada siang hari ini bagi jemaat yang sakit, yang lemah tubuhnya. Kami mohon kekuatan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menjamah, yang menyembuhkannya ya Tuhan. Yang lemah kiranya Engkau beri kekuatan, kesehatan senantiasa ya Tuhan. Supaya mereka boleh tetap bersuka cita di dalam hari-hari di mana Tuhan boleh memberi kesempatan untuk kami menikmati kehidupan ini. Terima kasih, dan kalau sebentar juga kami akan berpisah, kami akan bertemu di waktu yang akan datang. Kiranya Tuhan menolong dan menyertai kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat negara dan bangsa kami, Indonesia, ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kami menyerahkan para pemimpin kami, dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, semua yang terlibat di dalam pemerintahan, baik di pusat sampai ke daerah-daerah. Kiranya Tuhan tolonglah mereka memberi hikmat untuk memimpin, mengatur negara ini dengan sebaik-baiknya. Khususnya masalah pandemik COVID, Corona ini ya Tuhan, kami bawa ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau menolong kami semua. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan kami akhiri ibadah kami dengan penuh sukacita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita berpisah dengan penuh sukacita, karena kita membawa berkat damai sejahtera dari Allah Bapa. Cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita mulai sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati. Melintasi